مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل محمدا نبيا ورسولا وقدوة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات الكرام para alim ulama, tokoh masyarakat, بالخصوص ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, Abuya Bapak Haji Saryati Mata'anallah Bituli Hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid kana syai'un ilailahum al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يا بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المجلس ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Halaman berapa ya Pak? Hah? 70. Baik. Sirrul Hayati Al-Adamiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi
wa ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Jamaah, kemarin nur terbagi dua. Ada yang nur berasal dari nur sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, sifatnya Allah. Ada nur yang berasal dari asma wa sifati. Ya. Kalau kita ini asma min sifati Allah. Tapi kalau Rasul langsung min nuri zatillah, ya. Gara-gara nur itulah yang Allah templokan ke dalam diri kita, kita bisa bergerak, bisa berjalan. Ya. Ibaratnya ada listriknya gitu. Kalau dicabut itu nur, gelap dah hidup kita. Gitu ya. Baik. Sirrul hayatil adamiyah. Rahasia kehidupan bangsa manusia, ya. Walidzalika indama yatakawwanul janinu fi batnil ummi. Oleh karena itu, ketika janin yatakawwan, terbentuk, ya. Udah mulai umur 4 bulan sudah mulain tuh tafasilnya Allah perlihatkan berbentuk dia. Tangannya, kakinya, mulutnya. Lalu Allah tiupkan, tiup tuh. Ada ruhnya tuh. Ya. Nah, setiap kita pernah berada di alam rahim namanya. Alam rahim paling lama-lamanya ada enggak sampai 10 bulan? Hah? Ada ya, 10 bulan. 12 bulan juga ada ya. Kemudian disesar ya. Paling cepat berapa? 7 bulan ya. Nah, setiap kita masing-masing. Kalau 7 bulan berarti prematur ya. Keluarlah kita ke alam dunia. Yakhrujuna min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita terlahir ke dunia ini kagak tahu apa-apa. Tahu-tahu kita nangis, nangis itu menunjukkan kelemahan diri kita. Kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kelemahannya kita da'ifan, lemah. Kalau di Mesir malah kalau habis lahir kagak nangis. Kita sama dokter di sedikit di apa? Cubit lebih. Karena ketika dia nangis itu menunjukkan dia sempurna. Ya. Organ tubuhnya bekerja semuanya. Baik. Wa ba'da arba'ati ashhurin, ya, dan setelah 4 bulan tadi ya. Saya katakan mulai bekerja tuh ditiupin ruhnya. Yanzilu malakun liyakuma bi amrillah. Malaikat turun tuh dengan segala perintah Allah. Wa yazharu fihi anwarul asma'i was-sifat. Mulailah ya di dalam perut ibu kita itu muncul cahaya-cahaya asma dan sifatnya Allah. Makanya Pak, ini luar biasa. Katanya mau kenal Allah bisa lewat bi asma wa sifati dan dengan ciptaan-ciptaannya. Dengan alam ini semuanya. Wa fi anfusikum. Dan di dalam diri kita sendiri. Luar biasa. Kita mana yang Bang Topik? Gede kayak gini tuh. Pernah berada dalam perut Allah namanya Khalikun, pencipta, Bariun, Musawwirun. Nah, dibentuk dah hidungnya ada yang kayak begini, macam-macam hidungnya. Ini mancungan ini. Ada yang pesek, ada yang tebal, lebar, macam-macam. Nah, ini bekerja nih. Fayatajallallahu binuril basir alal aini. Kemudian tampaklah apa?
tajalliyat Allah binuril basir, dengan cahaya penglihatan. Alal ain, masuk ke nur ke mata. Fatadiu fataftahul ainu, maka mulai mata itu bersinar dan matanya terbuka. Bisirri ismihi subhanahul basir, dengan sebab rahasia namanya Allah subhanahu yang maha basir, mulai bekerja. Wa yatajalla Allahu bi nuris sami'i 'alal udhuni fatasma'u. Kemudian Allah juga menjelma tuh, tajalliyat Allah ya, dengan nur Allah yang maha sami', yang maha mendengar. Kemana? 'Alal udhuni, turun lagi cahaya Allah itu ke kuping kita. Fatasma', maka kuping kita bisa mendengar. Nanti diambil oleh Allah, sut aja. Tahu kita enggak bisa dengar. Sut, enggak bisa lihat. Lagi tidur aja kita udah kagak berfungsi itu. Ya. Marhaban, Ustaz. Halaman 73. Bagian atas. Wa yatajalla Allahu bi nuris sami'i, ya. Allah tampak, katalah Allah muncul, Allah bertajalli, gitu biar Allah bertajalliyat dengan cahaya Allah yang maha mendengar ke kuping kita, maka kuping kita tasma'u, mendengar. Wa bi nuril mutakallimi 'alal lisani fayantiqu, lalu Allah juga menjelma ya, bertajalliyat katalah dengan cahaya mutakallimnya. Allah punya sifat berbicara. Alal lisan, ke lisan kita. Fayantiqu, maka lisan itu dia berbicara, berartikulasi, berkata-kata. Wa binuril hayyi alal jismi fayataharraku. Ya, ini sudah wawo atof semuanya ke atas. Wa yatajallallahu, gitu semuanya ya. Dan tajalliyat Allah muncul datuk dengan cahaya Allah yang maha hai, yang maha hidup, alal jismi, ke tubuh kita. Fayataharraku, maka tubuh kita bergerak ya. Wa kullama asraka nurul hayyi ala udwin fihi, setiap kali nurul hayyi, cahaya Allah yang maha hidup, asraqa, bersinar, ala udwin, ala udwin maksudnya fihi, ke anggota tubuh kita ini ya, fayataharraku, maka anggota tubuh kita bergerak, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Ibaratnya sudah ada setrumnya semua nih, nanti ada pak itu setrumnya koslet, tektok kagak nyala-nyala. Nanti iman, nur iman kita ini ada yang redup, diajak kebaikan kagak noleh-noleh, ada azan kagak tergugah hatinya, ada pengajian kagak memelangkah. Ini bahaya, nur fi qalbihi sudah mati udah. Ini yang paling bahaya. Orang yang masih hidup hatinya sudah mati, kagak ada cahaya Allah. Lihat sedang muka balat, terbelenggu dengan syahwat. Ya, sampai hari ini ada orang-orang yang sudah mau dekat kuburan masih belum sadar-sadar, masih mabuk aja, masih doyan maksiat aja, kotor pikirannya, kotor hatinya, ya sedih itu. Kagak bergerak dia. Udah di WA-WA-in oleh pak ketua, ngaji, nggak mau ngaji. Wa yatajallal alimu alal aqli. Kemudian dan yatajalla, ya
tajliyat Allah juga Al-Alim yang Maha mengetahui, ya, itu turun ke akal kita. Liyata'ahalla, agar akal kita siap tuh lil ilmi, menerima ilmu. Ya, ada cahaya Allah itu yang Maha Alim membuat kita mendengar, dia buat juga kita menjadi alim, pintar, tahu, ya. Karena nanti kita disuruh bersifat, berakhlak dengan asma dan sifatnya Allah. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Ini 99. Rahman, Rahim, Malik, Karim. Ada orang yang punya sifat Rahman, baik. Walaupun dimensinya berbeda. Tapi ada yang, coba perhatiin. Dulu sahabat Sayyidina Abu Bakar kalau ngasih, bukannya langsung semua hartanya, semua hartanya. Ada yang begitu. Terus di Klender ada Haji Ali itu. Kalau korban, puluhan kebo. Rahmannya enggak masuk. Baik. Ya. Baik. Wahakadha, dan demikianlah. Fakullu ismin min asma'illahi yu'ta. Atau yu'ti aja. Semua nama daripada nama-nama Allah yu'ti, memberikan isyaratan saghiratan, isyarah yang kecil, ya, bilamhatin minal anwar, dengan lamhah, ya, isyarat cahaya-cahaya ilahiyah. Allati ikhtassa biha hadzal ismu fi hadzal insan, yang dikhususkan dengan cahaya-cahaya ilahiyah ini, ya, namanya kepada nama dalam diri manusia. Fatazharu fil insani alal fawri, ya, maka muncullah di dalam diri manusia al faur, secara otomatis tuh apa khasa'isu hadzal ismi, karakteristik keistimewaan dari nama-nama tadi itu. Sami, mendengar. Basir, melihat. Hakim, bijak, ya. Ala qadril insan, atas kemampuan manusia. Wa laysa ala qadril ismi, ya, bukan atas kemampuan isim. Walidzalika fa innal haqqa subhanahu wa ta'ala indama yashabu asrarahu. Ah, ini nih. Kalau sudah ditarik oleh Allah, sedih kita nih. Apa aja? Kita dikasih nikmat, ya. Allah kasih istri. Bukan bersyukur, malah kufur. Jauh. Pelan-pelan Allah ambil dikit-dikit. Tahu-tahu kita udah enggak punya apa-apa kita. Ya. Nikmat yang paling kita sedih apa? Dicabut rasa khusyuk ketika ibadah kepada Allah. Bapak-bapak pernah enggak lagi ibadah hatinya kemana-mana gitu? Itu yang menyedihkan. Raganya bersama Allah, hatinya sama bininya. Sama pasar, sama dunia. Dicabut. Ya. Sama juga dicampur nanti kita. Kesehatan mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang. Ada orang kagak dengar-dengar azan. Kan rumahnya sama yang masjid, ya enggak dengar-dengar. Karena gambarannya, "Lah, kok kagak sholat?" katanya. "Masalakakum fis saqar?" Kenapa enggak? Kenapa Anda masuk neraka saqar? Apa jawabannya? "Qalu lam nakum minal musallin." Dulu saya enggak sholat di dunianya. Lah, kan tetangga masjid, tetangga doang. Enggak pernah masuk-masuk masjid, enggak pernah mampir ke, ya.
Allah. Jadi fa innal haqqa subhanahu wa ta'ala, walidzalika karena itu fa innal haqqa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala indama yashabu, ketika menarik tuh, mencabut asrarahu, rahasia-rahasianya. Fa innal insana tajiduhu daiman, maka kita lihat manusia ya, fa innal insana, sesungguhnya manusia tajiduhu, kita dapatin dia, kita lihat dia naiman, dalam kondisi tertidur. Orang kalau udah tidur tuh ya udah enggak bergerak apa-apa. Sudah mati, gambaran kematian. Cahayanya lagi Allah tarik, lemas dia dah. Wa ainahu kama huma, dan kedua matanya sebagaimana dia. Artinya hanya mata saja tuh. Lagi tidur kan. Udah enggak lagi berfungsi kan, enggak ngelihat. Wa udhunuhu kama hiya, dan telinganya sebagaimana itu ya. Wa lisanuhu kama huwa, lisannya sebagaimana dia itu lisannya. Artinya hanya ya lagi tertidur itu hilang ada cahaya-cahaya tadi, asma dan sifatnya Allah tadi, lunglai dia tuh. Tapi hatinya dia hidup. Pas dengar azan langsung naik, langsung kaget. Ada yang udah gelap dengar azan kagak dengar-dengar. Walakinnahu la yatakallam, tetapi dia tadi orang yang lagi tidur itu kagak ngomong, tidak bicara. Wala yasma'u, kagak ngedengar. Wala yara, kagak lagi melihat. Wala yataharraku, kagak bergerak. Limadha, kenapa? Saya perhatiin sekarang ini pak, orangnya kagak tidur kagak. Tapi karena lagi asik sama mainan-mainan game tuh, dipanggil kagak nengok-nengok. Itu setan gepeng, bahaya tuh buat anak kita. Dipanggil anak kita, dipanggil kagak nengok, kagak berdengar, kagak dengar. Sekali dengar, bapaknya minta tolong, ibu minta tolong, ya, nggak dengar tuh ya. Kenapa? Li'anna sahibas sirri akhadha sirrah, karena pemilik rahasia itu telah mengambil sirnya rahasianya. Wa madama sirru qad kharaja, dan selama sir tadi, sir Allah tadi itu, ya, qad kharaja, telah keluar. Fa kaifa yatakallam, bagaimana dia bisa bicara? Aw yataharraku, atau bagaimana dia bisa bergerak? Aw yasma'u, atau bagaimana dia bisa mendengar? Gitu ya. Wa hadha ma abana anhu sayyiduna Ali karramallahu wajha hina qala. Dan inilah apa yang abana, dijelaskan oleh pimpinan kita ya, Sayyidina Ali karramallahu wajha hina qala, ketika mengatakan ya ibna adam, wahai manusia, tabsuru bi sahmatin, anda melihat dengan kuping. Harusnya melihat dengan apa? Mata. Ini dengan wa tasma'u bi azamah, anda mendengar dengan apa namanya, tulang-tulang kita. Wa tantiku bi lahmah, anda bicara dengan daging. Tu'limukal buk'atu, ya, buk'ah itu daerah kawasan. Kawasan itu akan menyakitimu. Watantaniku al-urqatu, dan
Tantan itu bau ya, al-irqah keringat, dan keringat itu, dan keringat itu bau lah, dan keringatmu bau. Watak tulukas syaraqatu, ya, dan syaraqah itu membunuhmu. Wa annaka madzalika tuwajihul quwa, dan anda dalam kondisi seperti itu menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala bil ma'siyati, dengan maksiat. Ya bapak-bapak, kita harus malu ya kalau berbuat maksiat. Dikasih lisan bukan buat mencibir orang, ngata-ngatain orang, apalagi buat dusta, bohong, bukan. Dikasih lisan buat baca Quran, buat berzikir kepada Allah, menyebut yang baik-baik, begitu ya. Idzan fa anta da'ifun, kalau begitu anda tuh makhluk yang sangat lemah. Wa rubbama la yujadu fil kauni ad'afu minal insan, ketika tidak ada lagi di dunia ini manusia yang ad'af, makhluk yang lebih lemah daripada manusia. Faqad khuliqal insanu min da'afin, maka manusia diciptakan ya dengan kelemahannya. Tajiduhu masyian fayaqau, baru aja tajiduhu, anda lihat tuh ya, anda dapati manusia itu berjalan, jatuh dia. Lagi lemahnya udah aki-aki sekarang udah. Au jalisan yakhruju minhu sirr biduni ta'abin wala nasabin, atau anda lihat dia duduk, dia keluar dari duduknya itu ya, yakhruju, atau anda lihat dia lagi duduk, keluar dari dia duduk itu apa, sirru ya, dari rahasia zat sifatnya Allah. Biduni ta'abin wala nasabin, tanpa terasa ta'ab, capek, dan kagak juga nasab, susah. Wa yamutu, mati dia. Yamsi yakhtalu kal asadi, anda lihat dia berjalan dengan kesombongannya seperti asad. Apa asad? Serigala. Faisabu bisakati ibratin, dia nginjak apa tuh, ibrah yang kecil itu, jarum, baru jalan belagu-belagu, Allah sentil dia tuh kena jarum. Yahtaru fihal ulama wal atiba, bingung dah ya, para ulama, orang-orang pintar, para dokter-dokter tuh, itu baru dikasih apa, jarum, belum dilemparin rudal, habis sudah. Maka jangan sombong, jangan belagu ya, baru punya duit 2 miliar aja dong agak negor tetangga, lewat tokonya Pak Ketua agak noleh lah, jangan nunggu-nunggu belagu ya. Wa yumkin takunu fiha nihayatu, mungkin aja itu menjadi akhirnya ya, gara-gara kena paku aja tetanus, mati dia ya. Ini gambarnya dikasih, kenapa tuh, kena jarum, udah kebingungan pada dah ya. Li'annahu khuliqa da'ifa, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah ya. Halaman berikutnya,
Fanuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nurun dzatiyun min hadratillah subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur dzati, cahaya Allah, ya. Min hadratillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dama khalaqa hadzan nura kama dzakarna. Dan setelah Allah menciptakan cahaya ini sebagaimana kami telah sebutkan sebelumnya yang kemarin itu, madza kana yaf'alu hadzan nur? Apa tuh? Ya, nur setelah Allah ciptakan, apa dia kerjaannya tuh? Dia apa interaksinya bagaimana? Qabla khalaqal kainat. Sebelum Allah menciptakan alam-alam lain, Allah ciptakan nur dulu. Baru dari nur ini diciptakan Rasulullah, terus gitu, malaikat, surga, dunia. Kana yatufu haula arsyillah. Itu cahaya Allah ciptakan, dia berputar tuh di sekeliling surganya Allah. Ila an khalaqallahu minhu al-arwahal anbiya. Sampai Allah menciptakan minhu, dari cahaya itu, ya, arwah, ruh-ruhnya para nabi. Wa fi dzalika yaqulu al-Imam Abu al-Azaim. Oleh karena itu, seorang ulama, Imam Abu al-Azaim bersyair, ya. Laqad kunta ya khairan nabiyyin mufrada. Wahai manusia, wahai nabi yang paling terbaik. Engkau dulunya sendirian, mufrada. Tatufu hawali zata mubda'ikil asli. Anda berputar tuh di sekitar zat Allah yang maha mubdi', pencipta yang asli. Tasa'sa'atil anwaru minka mudi'ah. Cahaya-cahaya itu mulai tasa'sa'at, mulai bersinar. Ya, min kadarimu madi'ah, sinarannya. Ya. Fabda a'la wal awalim bituli, mulailah, ya. Fabda maksudnya terciptalah a'la yang paling tinggi, wal awalima awa alam-alam ini bituli dengan panjang langgang. Apa tuh? Ini khotnya khot ini nih. Tahinnu ilaika ruhu min badi khuluqiha. Tahin. Kan kita baca lagi Pak Asrakol, ya, lagi berdiri. Apa? Arwahamina. Gimana? Bilikoi khairil anami. Apa sebelumnya? Arwahamina biliqai khairil anami. Apa maksudnya sebelumnya itu? Akrimil arwahamina, ya, biliqail apa biliqa khairil anami. Ya Allah, muliakanlah kami, ya Allah, bertemu dengan khairil anami, manusia yang paling mulia. Jadi tahinnu ilaika ruh, ya, ruh Anda itu tahinnu, selalu rindu, kangen. Min badi khalqiha, dari mulai sejak diciptakannya. Fa anta lahul mukhtaru, engkau Muhammad, ya, adalah manusia pilihan. Wal kullu fil kulli, dan semuanya itu berada dalam keseluruhannya. Artinya berasal dari cahaya Allah itu.
Aqamuka rabbul arsi fadlan maqamahu. Allah pemilik sorga mendudukan anda dengan segala kemuliaan maqamahu kedudukannya. Raufan rahiman. Allah kasih anda punya sifat rauf rahim. Ada ayat ya, rauf rahim. Bil anaya bil inayah, dengan segala bantuan Allah, wal haul dan kekuatan Allah. Bapak-bapak, ini ada sebuah energi kalau bapak-bapak mengamalin la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Amalin ya, baca yang banyak itu zikiran dari Nabi itu. Akthiru qawla la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyaklah membaca la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kalau gitu bapak-bapak tuh menyerahkan semuanya sama Allah, mengharapkan ada bantuan dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Fa innaha shifaa'un min tis'ah wa tis'ina da'an. Sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billahil alazim itu penyembuh daripada 99 penyakit. Aisyaruha, yang paling kecilnya penyakit ham, kegundahan, kebingungan, kebetean hati kita tuh. Ya bingung kita. Banyak baca itu, biar ada kekuatan dari Allah, ada sinar lagi dari Allah. Ya, gitu. Pak Ketua, kalau sudah waktunya, bilangin ya. Kalau sudah habis, bilang yang kelamaan. Wa mal hikmatu min hadat tawafi binisbati li dhatihi al-ahmadiyah. Apa hikmahnya tadi dari berputarnya tadi itu? Apa cahaya tadi? Ya. Dinisbatan kepada Zatil Ahmadiyah. Kana Allah Azza wa Jalla yu'allimuhu 'uluman khasatan bi. Jadi ketika Allah menciptakan nur tadi, ya, Nur Muhammadi, lalu dia berputar di aras. Ya. Nah, berputar itu Allah ngajarin kepadanya ilmu-ilmu, khususnya ilmu untuk beliau min ulumin nubuwwatil wahbiyah, daripada ilmu-ilmu kenabian yang Allah berikan kepadanya. Jadi nama nanti jamaah ada ilmu kasbiyah, ada ilmu wahbiyah. Kalau kasbiyah, ilmu yang kita dapat dengan cara belajar. Betul. Ada ilmu wahbiyah, hadiah dari Allah, pemberian. Kata Rasul, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah kasih dia ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Mereka ngamalin ilmu. Al-Quran mengatakan ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bapak-bapak takwa aja. Coba lihat orang-orang kita dulu, orang tua kita enggak macam-macam, taat aja sama Allah. Padahal sekolahnya pada tamatan SD, SMP, tapi pintar lama dia ngerti. Karena Allah didik langsung. Allah tak dia takwa Allah ajarin. Ya, ada ilmu kasbiyah, ada ilmu wahbiyah atau ilmu ladunia. Ilmu pemberian langsung dari Allah. Ya. Walidzalika faman awwalu makhluqin, ya, talaqqal ilma minal alim subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa sih makhluk yang pertama kali talaqqa, menerima al ilma, ilmu minal alim subhanahu wa ta'ala, dari Allah yang Maha Alim subhanahu wa ta'ala? Jawabannya Ar-Raufur Rahimu sallallahu alaihi wasallam. Faqad 'allamahu Ar-Rahmanu ilmal Qur'an.
Ya. Jadi yang pertama kali Allah ajarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat Rauf Rahim. Maha baik, maha penyayang. Faqad 'allamahu ar-Rahmanu. Allah yang Maha Rahman mengajarkan kepada Rasul apa? Ilmu Al-Qur'an. Wa ba'da dzalika khalaqal insana. Baru dah diciptain manusia, tsumma 'allamahul bayan. Nah, itu ada dalam surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah. Faqabla khalaqal insana kaifa kana ta'lim? Nah, ini. Sebelum Allah menciptakan manusia, bagaimana tuh proses pembelajarannya? Minallahi li habibihi wa mustafahu. Langsung dari Allah kepada kekasihnya, maksudnya Rasulullah, wa mustafahu, manusia pilihannya. Wa hadza ta'limun khasun. Ini adalah pengajaran khusus kepada Rasulullah. Li'annahu 'allamahu kull syai'in. Karena Allah mengajarkan kepada baginda Rasul semuanya. Asrarul qadri, diajarin Allah rahasia-rahasia ya tentang kekuasaan Allah. Wa asrar al-wujud, rahasia-rahasia alam ini disebutin. Wa asrarul khalqi, rahasia-rahasia penciptaan atau makhluk. Wa asrarul bad'i, rahasia-rahasia awal. Wa asrarul mi'ad, berarti bad'i itu bisa juga alam ya. Wa asrarul mi'ad, rahasia-rahasia tempat kembali. Wa asrarul qiyamah, rahasia-rahasia hari kiamat. Wa asrara kulli syai'in, dan rahasia-rahasia segala sesuatunya. Hatta anna ashabahu qalu fi dzalika, sehingga para sahabat-sahabat Nabi bertanya tentang ini. Qurisanu tabir di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini lewat lisannya, ungkapannya Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Laqad intaqala Rasulullah ila Rafiqil A'la. Sekarang Rasulullah telah pindah ke Rafiqil A'la, atau sudah meninggal dunia, ya. Diangkat. Wa ma min ta'irin yatiru fi samai bi janahihi, ya. Tidaklah burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya illa wa qad dzakara lana minhu ilman, kecuali Allah telah menyebutkan kepada kita, ya, kecuali Rasul telah menyebutkannya kepada kita, minhu dari Allah, ilman, ilmunya. Artinya semua sudah Nabi jelasin sama kita semuanya, yakni lam yantaqil ila rafiqil a'la, artinya Rasulullah tidak kembali kepada Allah illah, kecuali ba'da an 'allamahum, kecuali setelah Rasulullah mengajarkan para sahabat khasa'is kulli syai'in, ya, rahasia-rahasia segala sesuatu. Wa asrar kulli syai'in, dan rahasia-rahasia segala sesuatu. Bihasabi qudratihim wasti'adatim, tergantung kepada kemampuan-kemampuan para sahabat dan persiapan sahabat. Diajarin sahabat, tapi dapatnya beda-beda. Kayak kita, Pak, di kelas diajarin sama guru, kan penangkapannya beda-beda, tergantung kesiapan kita, kesiapan hati kita. Ada yang dikasih banyak, emang belum siap ini, masih kotor hatinya, ilmunya kagak bisa nyerap-nyerap ilmu, mental lagi. Makanya katanya zaki nafsaka blasima, sucikan hatimu sebelum dengar ilmu, banyak zikir, istighfar, selawat, biar bersih. Pas dengar ilmu langsung siap,
prok prok diambil semua kayak kaset kosong. Ada yang tiga kali dengar baru paham, ada yang sekali aja langsung subhanallah. Ya, kita lagi ya, li'annahu arafa hadhil asrara, ya, sesungguhnya dia mengetahui rahasia-rahasia ini kullaha, semuanya. Hunaka fi muwajahatil aliyyi bada'an istafahun bin nubuwah. Di sana setelah dia berapa tadi bertemu berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi, bada'an setelah istafahu Allah pilih dia lin nubuwah. Jadi jamaah, kita diceritakan kan, saya sudah menjadi nabi sementara Nabi Adam baru saja baru jadi tanah liat. Kuntun nabiyan, wa Adam baru jadi tanah liat. Dan ketika di alam ajali itu Allah memilih Rasulullah, diajarin semuanya. Ya, di sebelumnya kita sudah baca ketika Isra Mi'raj Rasulullah dibawa, ya, dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Turun di situ, disuruh sholat, ternyata jadi imam. Para anbiya ulul azmi ada semua di sini, ya. Itu merupakan juga alamah nabi pemimpin para anbiya, nabi pemimpin para rasul, ya. An-nubuwwatu warisalah, wallahu alam. Islam. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang perbedaan itu nabi, itu risalah, nubuwah dan risalah. Ada pertanyaan? Pas. Pas ya. Ya so, ini Pak Ketua udah bilang Pak Kiai ngaji sana jangan lebih jam 6 katanya. Semoga berkah, sehat walafiat, panjang umur. Kita terus bisa mendapatkan cahaya Rasul, bisa mencontoh meneladani Rasul ala hadiniya wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul fasyafa'atar rasul fasuratan ruhaniyatan wajammalatan bisayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil basyiri wan nadhir muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Marhaban, syukran, syukran. Muhammad Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingatin terus. Sallallahu alaihi.
bitaufiq wan najah wal barakah wassiha wal afiyah banyak umur sama ibu istiqamah ada anak saleh insyaallah kita barak wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah ini ada jamaah jauh nih Bapak Haji Herdiansa dari Masjid Salafiyah.